Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is the Gulnar. Kita kali ini sudah berada di Bon Cafe Galaxy Mall. Jadi pada Jumat malam nih, saya lagi ngidam makan sirloin steak. Jadi saya langsung kunjungin outlet Bon Cafe yang lokasinya ini ada di Galaxy Mall. Jadi Bon Cafe-nya Galaxy Mall nih ada di Galaxy Mall yang ketiga guys, Galaxy Mall 3. Dan kalau menurut saya ini Bon Cafe yang di Galaxy Mall 3 ini suasananya enak, makanya saya milih yang di Galaxy Mall 3 ini guys. Pertama saya disuguhkan sama ini roti sama butter, tapi emang nikmat sih meskipun cuma roti dan butter gini. Dan kalau kalian pesen stick pasti dikasih roti dan butternya ini guys. Tapi kalau kalian pesen yang non stick nggak dikasih biasanya guys. Dan untuk menu yang saya pesen tuh sirloin steak yang grilled sirloin steak premium. Dan harganya cukup pricey karena itu yang kualitasnya yang premium guys. Dan kalau menurut saya, kalau kalian kayak lagi ngidam steak itu paling cocok kalau kalian pencinta steak di Surabaya itu kalian wajib cobain steak di Bon Cafe ini guys. Karena kalau di Bon Cafe ini emang dia steaknya ini kualitasnya paling top di Surabaya kalau menurut saya, dan rasanya ini juga mantap bener. Dan kalau menurut saya ini untuk rotinya ini dia kayak itu mirip-mirip sama kayak roti dinner, kayak dia ini kayak roti dinner bread gitu guys. Dan dia ini mirip sama yang biasanya kalau kita ke itu ke Bonami Bakery kita beli roti itu mirip sama yang di sana guys. Dan sekarang kita langsung mau lanjut untuk nyoba sticknya guys. Jadi ini penampilan sticknya guys, bisa dilihat. Untuk sticknya sendiri ini ukurannya ini besar banget dagingnya, dan saya pesan dengan tingkat kematangan medium well, tingkat kematangannya. Kita langsung mencoba aja. Ini sudah include mashed potato dan ada kayak roketnya gitu, dan ada sayur-sayurannya. Untuk daging steaknya ini saya harus bilang emang dia kualitasnya terbaik sih, enak banget guys. Dan juga tekstur dagingnya ini benar-benar empuk dan gak alot sama sekali. Kalau enak kamu dan kalau menurut saya ini sticknya ini juga juicy banget. Kalau enak pedes betul. Dan juga sosnya ini benar-benar kayak enak banget gitu. Apalagi kan makannya ini waktu pas panas-panas di hotel gitu. Jadi benar-benar mantap gitu rasanya. Dan kalau menurut saya kalau pesen stick itu sudah nggak perlu ditambahin sambal lagi guys, karena rasanya kan matang kok tadi. Sudah dikasih kayak sausnya gitu, brown sausnya gitu. Dan sausnya ini ada kayak rasa-rasa mushroom-mushroom gitu guys. Dan kalau menurut saya untuk mashed potato-nya ini juga enak, nggak kalah sama sticknya. Mashed potato-nya benar-benar soft dan tekstur kentangnya dapat banget dan creamy-nya juga dapat banget. Untuk kroketnya juga enak. Kroketnya ini hampir sama kalau yang kita makan di Galatin gitu guys. Jadi kalau kalian pesen yang premium sirloin steak dapat mashed potato dan kroket. Jadi lebih kenyang lah. Sama kayak telur loh. Dan dagingnya ini gede banget dan buat makan ya, berasap gitu kayak smokinya dapat banget gitu guys. Dan emang kalau untuk steaknya di Bon Cafe ini saya biasanya tuh pesen yang tenderloin guys. Tapi karena saya lagi bosen karena biasanya pesennya yang tenderloin, jadi kali ini saya mau pesen yang sirloin guys. Kalau di tenderloin tuh biasanya kalau dari yang biasanya saya makan itu bentuknya bundar dan juga teksturnya bener-bener daging tok. Tapi kalau yang sirloinnya ada kayak sedikit lemak sapinya gitu guys. Layang enggak dari dia. Dan kalau menurut saya ini masih tidak cocok untuk dagingnya ini. Ya ini nggak tebal-tebal banget dan juga nggak kecil-kecil banget, tapi kalau misalnya ini pas ya ukurannya dan juga mengenyangkan. Dan kalau biasanya saya pesen stick itu saya lebih prefer stick yang hot plate guys, karena kan masih bisa terasa panasnya gitu. Dan kalau nggak outlet itu biasanya kan dia sudah nggak panas gitu. Tapi kalau kalian lebih suka yang mana silahkan komen di bawah ya guys.
Dan untuk steaknya sendiri ini dia di Bon Cafe ini memiliki banyak varian steak, ada yang chicken steak, ada yang beef steak, dan juga ada yang kayak fish steak. Dan kalau saya biasanya udah bosen makan yang beef steak, biasanya saya pesen yang itu guys, yang salmon steak. Salmon steaknya di sini juga favorit sih. Dia benar-benar memiliki daging salmon, memiliki steak salmon yang benar. Teksturnya itu empuk dan juga memiliki kualitas yang top banget. Dan mereka pakai Norwegian yang itu. Sedangkan kalau yang ini, yang sirloin ini, benar rasanya ini kayak keliru, benar ala-ala steak kalau di restoran yang mewah gitu guys. Dan emang enak sih. Dan kalau menurut saya untuk sausnya sendiri ini rotinya ada kayak sedikit rasa barbecue dan juga ada kayak sedikit rasa mushroom. Tapi dia ini enggak kayak yang mushroom sauce yang creamy yang putih biasanya tuh ya. Ini dia kayak brown sauce steak gitu, tapi dia dikasih mushroom guys. Kalau di sini makanya berbeda dari tempat yang lain gitu. Dan juga ciri khas dari steaknya sendiri ini, kalian bisa milih kentangnya, mau mashed potato atau mau french fries. Tapi kalau saya lebih prefer mashed potato karena teksturnya itu lebih enak dan kayak lebih creamy dan ada kayak rasa keju-kejunya gimana gitu guys. Enak pokoknya. Dan juga untuk dagingnya ini kalau dipadukan sama mashed potato itu rasanya dapat banget. Ada kayak dapat rasa creamy dan juga ada dapat rasa juicy dari steaknya guys, dari daging steaknya. Dan kalau menurut saya daging steak di sini nih dia kayak dia ini bukan yang steak yang biasa-biasa guys. Kalau menurut saya ini kualitasnya emang udah top sih kalau di Surabaya. Dan selain di Bon Cafe biasanya saya juga nyoba di Bonami guys. Itu menunya hampir sama, tapi kalau di Bonami itu dia biasanya ada itu menu-menu Indonesian food. Sedangkan kalau di Bon Cafe itu benar-benar rata-rata kebanyakan menunya tuh Western food guys. Tapi juga ada yang selain menu Western tapi sedikit kalau misalnya. Dan variannya kurang banyak kalau untuk menu Indonesianya. Dan kalau menurut saya gitu aja untuk video kali ini. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe. Jika punya saran konten di komen di bawah. Dan saya ucapkan sayonara jujite. Dan see you in the next video guys. Bye bye.